Bantahan PT Primamas Brau selaku mitra aktivitas bongkar muat PT Tempuran Emas atau Temas terkait tidak dilibatkannya koperasi TKBM dalam proses bongkar muat oleh PT Temas mendapat dukungan dari petugas fasilitas dan ketertiban kantor unit penyelenggara pelabuhan atau KUPP Tanjung Redep Abdurrahman. Dikatakan Abdurrahman, berdasarkan pasal 1 angka 31 Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 74 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 93 tahun 2013 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut, diketahui jika aktivitas bongkar muat itu dibagi menjadi tiga kegiatan. Yakni aktivitas bongkar muat dari kapal ke dermaga disebut stevedoring, dari dermaga menuju ke depo disebut cargodoring, dan dari depo menuju gudang atau toko pemilik barang disebut delivery. Dari tiga kegiatan tersebut, jelas Abdurrahman, stevedoring dan cargodoring menjadi hak mutlak koperasi TKBM yang tak bisa diganggu-gugat. Sementara delivery tidak mutlak menjadi hak koperasi TKBM, melainkan tergantung lokasi depo perusahaan jasa pengurus transportasi atau PJPT. Jika depo PJPT berada di daerah lingkungan kerja atau DLKR dan daerah lingkungan kepentingan atau DLKP Pelabuhan Tanjung Redep, maka menjadi hak mutlak koperasi TKBM. Sebaliknya, jika depo berada di luar DLKR, DLKP, maka boleh dikerjakan selain koperasi TKBM dengan tarif sesuai kesepakatan sebagaimana diatur Permenhub nomor PM 74 tahun 2016. Karena ini depo ini ada di luar daripada DLKP DLKR, salah satunya adalah PT Primamas Brau. Jadi di sana untuk melakukan stuffing dan stripping itu dilakukan oleh buruh toko, buruh JPT sendiri. Jadi tidak dilaksanakan oleh buruh TKBM Pelabuhan Tanjung Redep. Jadi yang mutlak dikerjakan TKBM itu mereka tetap kerjakan. Dirinya juga mengaku sudah menjelaskan persoalan ini kepada koperasi TKBM dan hasilnya TKBM telah memahaminya. Sebagai buktinya, dikatakan Abdurrahman, seluruh kegiatan stevedoring dan cargodoring di wilayah Pelabuhan Tanjung Redep dikerjakan sepenuhnya oleh anggota TKBM. Tapi ini semua milik Temas kan? Iya. Temas? Iya, Temas. 87 pok. Jadi ini buruh semua yang bongkar kan? Miko Gustinanda, Benus TV, laporkan.